Ribuan wisatawan dalam dan luar Bandung memadati objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pengelola wisata pun menerapkan ketat protokol kesehatan dan ratusan petugas disiagakan. Objek wisata Lembang kini sedang hits digandrungi wisatawan dari dalam maupun luar Bandung. Wisata yang menyuguhkan wisata edukasi budaya dalam dan luar negeri tersebut mampu menyedot ribuan wisatawan untuk menghabiskan waktu libur panjang. Objek wisata menghadirkan pemandangan berupa miniatur bangunan ikonik hingga replika tempat terkenal di 7 negara Asia Afrika, antara lain Jepang, Korea, Thailand, India, Indonesia, Afrika, dan Timur Tengah yang dibangun di atas lahan 5 hektar. Pengunjung pun bisa mencicipi kuliner hingga mengenakan baju tradisional negara-negara tersebut. Tidak itu saja, pengunjung juga bisa menyaksikan langsung pertunjukan budaya dan kesenian bangsa Indonesia seperti tarian. Menurut Intan Setiati, pengelola objek wisata mengatakan, untuk momen libur panjang menerapkan ketat protokol kesehatan dan ratusan petugas disiagakan. Jadi hari ini kita bekerja sama dengan budayawan-budayawan dari Jawa Barat, dari lebih ke Kabupaten Bandung Barat, kita mengadakan pesona Great Asia Afrika, di mana kita menampilkan kebudayaan-kebudayaan seperti tarian-tarian, kendang, kemudian musik tradisional dari Jawa Barat. Itu salah satu privilege untuk para wisatawan yang datang ke Great Asia Afrika. Ribuan wisatawan tersebut didominasi dari wisatawan Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, hingga luar negeri. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.